izinkan saya menyampaikan satu pernyataan. Pada hari ini, tanggal 16 Mei 2023, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara telah menerima sepenuhnya penugasan dari PAN PT dalam bentuk surat tugas nomor 693 PAN PT SPT /AK/A/2023 atas nama Bapak Profesor Dr. Paulus Israwan Setiopo MS dari Universitas Jenderal Sudirman dan Ibu Dr. Tri Suryadiningsih MSI dari Universitas Muhammadiyah Malang bersama pendampingnya dari PAN PT untuk Rambar. Nah, ini kami menyatakan menerima sepenuhnya ya, untuk melaksanakan akreditasi asesmen perguruan tinggi tahun 2023 STIPAN Jakarta 26 April tetap tanggal dalam surat tugas kami siap terima dan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Mei 2023. Dan terakhir tentunya kami akan serahkan sepenuhnya kepemimpinan board assessment ini kepada ketua tim assessment ya Bapak Profesor Dr. Paulus Isalasdianto yang untuk selanjutnya saya sebut dengan Prof. Is atau Pak Is, kemudian Ibu Dr. Tri sudah terinci MSC itu sebabnya saya sebut dengan Bu Is, Putri saya kira kok Pak Is, Pak Is dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat atau temuan pelaksanaan asesmen akreditasi perguruan tinggi tahun 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Paulus Israwan Setiopo dan Putri serta Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.